Rukoya ke Koyakoso di kampung Papua. Sekarang kita sudah tiba di jalan masuk ke kampung itu, Papua. Ini untuk jalan masuk, kalian lihat ada bunga-bunga yang merona sama pohon-pohon yang hijau-hijauan. Jadi kita lanjut jalan, itu jalan dalam kampungnya. Ini masih lanjut terus, perjalanannya masih ke dalam terus ya guys. Jadi teman-teman, kita kalau ke suatu tempat baru, kita harus berikan salam pada mereka biar kita jalan tuh tidak terlalu kayak orang asing gitu. Ah, di situ ada SD, punya SD. Jadi kita mesti lanjut sampai di dalam. Thank you.
guys, kita sudah tiba di mana nih, Pai? Di mana ini? Koyakoso, bukan? Iya, pokoknya termasuk Koyakoso juga, cuman kita sudah di bagian dalam, kami lihat di pepohonan, pohonnya hujan hijau-hijau semua, dan ini kebun sirih, guys. Kamu harus tahu kalau ini kebun sirih, kamu lihat ya. Tuh, sana itu sirihnya. Ini sirih semua. Di sini aman saja. Ini semua ini. Kamu harus tahu kalau itu kebun sirih semua. Dari sini, dari sananya, sana. Ujung sana itu sirih sampai di sini, sampai di sana. Itu semuanya itu kebun sirih, guys. Ini orang pendatang yang berkebun di dalam sini, jadi jauh dari jalan raya begitu, guys. Bagaimana emang perjalanan sampai di sini? Oh, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Iya. Karena capek? Bagus. Capek, lumayan capek. Dia punya juga perjalanan semuanya. Itu bertubi-tubi dengan batu dan kolam. Bagus, karena di sini kan kebun sirih. Wow. Jadi kalau mau datang ke sini saja biar beli dengan pohon karena banyak. Jadi begitu, guys, buat yang suka makan pinang kayak saya yang kayak tendua ini, nanti datang itu siada siapkan kapur sama pinang karena sirih itu boleh ambil saja begitu, guys, kami. Maksudnya minta izin dengan yang punya dulu baru ambil begitu. Kan ambil juga kan untuk makan. Gitu, guys. Oke. Okay. Kamu tahu kita perjalanan dari mana? Dari AB sampai di sini. Tadi tong jalan cuman berapa menit tadi tong jalan? Jam 17 lewat 2 menit. Kita tiba di sini 17 lewat 17 menit. Kamu tahu. Perjalanannya di sini tuh kebun sirih. Sirih banyak kayak tunjuk. Itu ada itu banyak sekali di bagian bawah ini tuh banyak itu semua sekali. Kebun sirih, guys. Dan tung juga baru pertama kali datang. Tung juga kaget kalau di sini tuh dan tanaman sirih banyak. Sirih banyak. Sirih pohon ini. Sirih buah. Jadi begitu, guys. Oke. Okay? Ikuti terus. Baru kita suami, kita mau lanjut. Hari ini kita sampai di tempat tujuan, cuma dia sudah mulai gelap. Jadi begitu ya, guys, nanti baru kita kembali lagi karena dia sudah mulai gelap, guys. Jadi yang kalau mau lihat tempat yang kita pergi, tunggu ya
vlog selanjutnya. Jangan lupa menonton, guys. Oke.